Orang kalau sudah meninggal dunia, tidak ada keinginannya ketika dikembalikan ke permukaan bumi ini, melainkan adalah untuk hadir di majelis semacam ini. Kenapa? Karena hadirnya seseorang di majelis ilmu lebih afdal daripada solat 1000 rakaah, lebih afdal daripada membusuk 1000 orang yang sakit, dan lebih afdal daripada mengantarkan 1000 jenazah. Seandainya 3 pahala tersebut digabung jadi 1, kemudian di sana ditimbang dengan hadirnya seseorang di majelis ilmu, maka hadirnya seseorang di majelis ilmu lebih mulia dari itu semua. Seandainya majelis pahala majelis ilmu dinampakkan, diperlihatkan kepada manusia, niscaya orang yang ada di rumah meninggalkan rumahnya. Orang yang sibuk dengan jualan bisnisnya, dia akan meninggalkan bisnisnya, duduk di majelis ilmu. Namun itulah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu.